Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Belum banyak ya yang datang. Lupa. Ya, kita tunggu sebentar ya. Ya, Pak. Baru berapa orang ya? Tiga dari tujuh. Empat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sudah lima. Gimana kita mulai ya? Karena sudah ada lima dari tujuh orang.
6. Ya, sudah nambah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 orang ya. Baik, kalau gitu saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini kita akan melanjutkan ya, melanjutkan kuliah tentang metabolisme obat ya. Nah, kemarin saya ada slide tentang apa faktor-faktor, tapi belum saya jelaskan ya. Jadi malam ini akan kita jelaskan ya. Jadi kita akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme ya, metabolisme obat di sini. Nah, kemarin disinggung ya, yang pertama adalah umur ya, umur. Jadi umur itu mempengaruhi ya metabolisme. Kemudian spesies dan strain. Kemudian herediter atau faktor genetik atau keturunan. Kemudian ada perbedaan jenis kelamin ya. Jadi di apa laki-laki dan perempuan bisa saja berbeda nanti ya. Kemudian ada induksi enzim dan inhibisi, inhibisi. Nah, sekarang ini pertama umur ya. Jadi di apa di percobaannya di hewan itu ternyata durasi heksobarbital itu 10 mg per kilogram berat badan ya. Dengan dosis itu kalau baru lahir itu lebih besar dari 6 jam ya durasinya, kalau dewasa itu bisa 5 menit ya. Nah, kemudian kalau di manusia itu tolbutamid ya berkaitan dengan sitokrom P450 itu tes tengahnya itu 8 jam ya pada bayi. Nah, pada yang pada dewasa, pada bayi lebih besar dari 40 jam ya. Nah, kemudian glukuronil transferase lambat ya. Nah, jadi ada istilahnya gray baby syndrome ya untuk apa chloramphenicol dan antibiotik toksik. Nah, jadi di apa di bayi itu ada sangat apa sering terjadi ya itu misalnya ada hiper apa bilirubinemia ya. Jadi kadar bilirubin itu jadi bilirubin itu apa harus di metabolisme. Nah, enzim glukuronida itu pada bayi itu kurang sempurna. Nah, sehingga bayi itu kadang-kadang kuning ya, kuning. Nah, itu bukan karena hepatitis, kadang-kadang kalau tidak tahu itu ya untuk pasangan yang baru ya itu kadang-kadang cemas ya anaknya apa dikira penyakit kuning ya padahal bukan, itu wajar ya, itu bisa di apa dijemur ya, dijemur dalam artian di sinar matahari tapi apa sinar pagi itu ya untuk memper apa menyempurnakan enzim ya. Nah, saya pernah dengar di rumah sakit tertentu itu dipakai untuk apa? Untuk bisnis. Untuk bisnis artinya apa? Bayinya biar tinggal lebih lama di rumah sakit ya. Nah, tapi kalau yang orang sudah tahu itu nggak usah cemas, itu karena enzim glukuronida untuk metabolisme bilirubin itu kurang sempurna pada bayi sehingga perlu dijemur ya. Jemurnya di sinar pagi ya, jangan di terik matahari. Kemudian spesies dan strain ya. Itu amfetamin itu
di metabolisme ya pada manusia kelinci dan marmut itu menjadi asam benzoat ya. Kemudian kalau di tikus itu para hidroksi amfetamin ya. Nah, kemudian terjadi konjugasi sulfat itu di kucing ya. Jadi beda-beda ya. Kemudian kalau fenol itu di metabolisme menjadi berkonjugasi dengan glukurona itu di marmut, kalau di hewan itu hewan umumnya itu dengan glisin ya. Jadi beda-beda ya metabolismenya. Kemudian asam benzoat ya itu di metabolisme mengalami dengan apa konjugasi glisin ya. Kita belum sampai konjugasi ya, nanti kita akan belajar konjugasi. Itu di hewan pada umumnya, kemudian konjugasi ornitin itu pada itik, angsa, ayam, ayam Belanda ya. Kemudian penetoin itu di metabolisme di manusia menjadi S-min parahidroksi penetoin, di anjing itu menjadi R plus meta hidroksi penetoin ya. Jadi beda hasil metabolismenya. Kemudian asam fenil asetat di metabolisme pada manusia dan mamalia menjadi berkonjugasi dengan glisin ya dan glutamin ya, ada glutaminnya, sementara di kelinci dan tikus ada konjugasi glisin aja. Nah, ini apa, amfetamin ya mengalami oksidasi ya, deaminasi ya. Jadi kemarin sudah menyinggung ya tentang deaminasi, jadi oksidasinya itu deaminasi, jadi aminnya ini hilang ya menjadi karbonil ya. Kemudian ini berlanjut menjadi oksidasi ya, akan menjadi asam benzoat di sini ya, COH. Kalau di sini tadi berlanjut ya, di sini di apa kemarin dikatakan pada posisi para itu ada para hidroksi ya, di para hidroksi amfetamin ya. Jadi kalau kita desain obat sebenarnya kalau ada inti bensin itu otomatis nanti di para metabolismenya akan terjadi hidroksilasi sebenarnya ya. Nah, kemudian ini penitoin ya, penitoin seperti ini. Kalau di manusia menjadi seperti ini ya. Jadi mengalami apa? Hidroksi, para hidroksi begini. Dan kalau di anjing itu menjadi meta, jadi hidroksinya beda ya. Jadi meta begitu. Kemudian yang berikut hereditar atau faktor genetik atau keturunan ya. Jadi INH itu dikenal sebagai ada asetilator cepat dan lambat ya. Kemudian enzim N-asetiltransferase itu pada asetilator cepat itu lebih besar ya dibanding pada asetilator lambat ya, enzim namanya N-asetiltransferase ya. Nah, 90% orang Eskimo ya dan orang Timur itu termasuk golongan asetilator cepat ya. Sedangkan orang Mesir dan Yahudi termasuk asetilator lambat. Asetilator cepat itu respon terapeutiknya kecil ya. Nah, sementara lambat itu menimbulkan efek samping. Neuritis perifer dan lupus erythematosus sindrom. Kemudian kecepatan oksidasi penitoin, kemudian penilbutason, diglucuronat dan nortriptilin ya, itu apa kecepatan oksidasinya berbeda. Nah, perbedaan jenis kelamin atau seks. Nah, tikus jantan lebih cepat daripada tikus betina dalam metabolisme N dimetilasi ya, kemudian oksidasi heksobarbital, kemudian glukuronidase ortoaminofenol. Kemudian perbedaan seks tergantung spesies ya. Kelinci dan tikus tidak memperlihatkan perbedaan antara jantan dan betina ya. Kelinci dan tikus. Nah, pada manusia, pria dan wanita itu berbeda dalam metabolisme nikotin dan aspirin. Jadi penelitiannya beberapa apa per kasus begitu ya. Nah, ini induksi enzim ya. Enzim mikrosomal dinaikkan aktivitasnya oleh beberapa obat. Nah, seperti pestisida, kemudian hidrokarbon aromatik ya. Nah, penobarbital itu menyebabkan efek warfarin turun. Efek antikoagulannya menurun. Nah, hati-hati dalam penghentian obat kombinasi.
Kemudian gagal KB, ini penobarbital sama kontrasepsi oral ya, karena penobarbital itu induktor ya, induktor atau menginduksi enzim ya, metabolisme. Kemudian rifampin dengan kontrasepsi oral. Kemudian penobarbital menambah metabolisme kortisol, testosteron, vitamin D dan bilirubin ya. Jadi penobarbital digunakan pada hiperbilirubinemia pada neonatus ya. Jadi bayi yang kuning tadi kadang-kadang bisa diberi penobarbital untuk menginduksi enzim tadi. Jadi penobarbital menginduksi enzim yang berpengaruh pada metabolisme bensopirin. Ya. Bensopirin ini ya. Ikatan kovalen bensopirin dengan deoksiguanosin ya. Nah, begitu. Rokok, nah rokok itu banyak mengandung bensopirin ya, menginduksi enzim ya. Jadi teopilin di setengahnya 4,1 jam dan 7,2. Nah, penasitin, pentasosin ya, propoxipen. Pestisida dan insektisida terklorinasi ya. Nanti pirinnya di setengahnya 7,7 dan 11,8. Nah, kemudian juga penobarbital dan paracetamol. Nah, ini obat-obat yang menginduksi enzim pada manusia ya. Jadi penobarbital dan barbiturat lain ya, itu biasanya di buku-buku interaksi obat ya. Ada ini induksi enzim, kemudian yang dipengaruhi itu obat apa saja begitu. Ini beberapa obat, meprobamat, rifampin ya, begitu. Belum sempat saya ketik lagi ini ya, masih dari buku yang pernah saya tulis. Nah, yang berikutnya inhibisi enzim ya, jadi enzim itu bisa juga menyebabkan kompetisi substrat ya. Nanti bisa sintesa protein dipengaruhi. Kemudian bisa juga menginaktivasi enzim. Kayak misalnya fenilbutazol menginhibisi warfarin ya. S- enantiomer warfarin dan hipoprotombin ya. Kemudian terjadi pendarahan pada terapi gabungan. Nah, ini metabolisme nitroid diinhibisi oleh chlorafenicol, disulfiran dan INH ya, pada asal lambat. Tolbutamid diinhibisi oleh dikumarol, flavonoidol, fenilbutazon ya. Nah, sehingga terjadi hipoglikemik ya. Ya, karena tolbutamid itu adalah anti diabetes sehingga karena apa? Diinhibisi ya. Nah, maka bisa menyebabkan hipoglikemik. Nah, ini beberapa penelitian dapat menginhibisi enzim mikrosomal begitu. Nah, jadi itu hanya contoh beberapa tentang faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme ya. Nah, ini beberapa masih reaksi oksidasi ya. Reaksi oksidasi. Jadi transformasi fase 1 ada reaksi oksidasi ya, sistem CO, CS, COH, CHO dan oksidasi lainnya ya. Nah, ini kita lanjutin. Halotan ya dengan struktur seperti ini ya. Lewat sitokrom P450 ya. Maka akan terjadi senyawa antara karbinol ya, karbinol. Jadi di sini itu dimasukin O ya. O-nya nyisip di sini menjadi COH begitu ya. Kemudian berlanjut ya, dan berlanjut sehingga menjadi tetrafluoroasetil klorida ya.
Asil klorida ya, yang jadinya alkohol, karbinol menjadi ketonnya. Menjadi aldehid, ya, aldehid. Dan kehilangan H2O, maka akan menjadi asam trifluoroasetat ya. Jadi yang tadi apa aldehid menjadi asetat ya. Karboksilat begitu. Ini lanjutannya ya, lanjutan yang kemarin kita ulang lagi ya. Reaksi fase satu itu ada oksidasi, reduksi, dan hidrolisis begitu. Nah ini apa kita ulang ya, kita ulang yang kemarin ya. Itu apa jenis-jenis reaksi oksidasi. Nah, ada oksidasi sistem CO, kemudian CS, kemudian oksidasi yang lain ya. Aldehid alkohol. Nah, sekarang sistem karbon oksigen ya, sistem karbon oksigen. Awalnya terjadi C hidroksilasi tadi ya. Diikuti pemecahan ikatan CO spontan menghasilkan fenol alkohol atau fenol dan keton. Gugus alkil dengan jumlah atom C yang lebih sedikit ya, terikat pada atom O sehingga dapat mengalami O dealkylasi. Nah, seperti ini ya. Jadi ROR ya. Nah, jadi di sini di C alfa hidroksilasi ya. Jadi di C alfanya itu terjadi hidroksilasi sehingga hanya ini disesali om jadi COH. Kemudian akan apa berlanjut ya. Ini akan ke sini, ini akan di sini akan putus ya menjadi fenol dan keton. Nah, ini juga ya. Kodein ya, kodein itu akan menjadi morfin ya. Kodein akan menjadi morfin ya. Jadi mengalami demetilasi ya, demetilasi. Nah, dulu ya, dulu itu nggak tahu sekarang ya. Dulu itu kalau anak kecil batuk itu kalau ke dokter spesialis ya, orang-orang yang kaya itu biasanya kalau anak kecilnya sakit itu langsung ke spesialis ya. Nah, kadang-kadang kalau batuknya apa parah terus dikasih apa dikasih kodein ya, padahal kodein itu sebenarnya nanti di metabolisme menjadi morfin ya, mengalami demetilasi. Nah, ini sebenarnya sangat baik untuk diteliti ya, untuk yang farmasi klinik itu sangat baik untuk diteliti. Nah, kira-kira yang apa yang masa sekarangnya pada narkoba itu waktu kecilnya dibawa enggak ke dokter spesialis anak dan mengkonsumsi kodein. Nah, karena kodein ini sangat ampuh untuk menghentikan batuk ya. Jadi kalau batuknya sampai apa wah susah banget berhenti, itu hanya bisa dihentikan dengan kodein. Nah, dikhawatirkan orang-orang kaya yang anaknya waktu kecil batuk itu ke spesialis anak itu dikasih kodein sehingga dari kecil dia sudah merasakan kenikmatan kodein, di mana kodein itu di dalam tubuh akan termetabolisme menjadi morfin ya. Nah, ada hubungan enggak anak-anak yang kecanduan narkoba dengan waktu kecilnya dapat resep kodein? Nah, itu perlu diteliti sebenarnya. Nah, kemudian ini fenasetin ya. Itu akan dimetabolisme menjadi parasetamol. Jadi ini putus ya. Putus. Jadi kalau kita makan fenasetin itu makan sama nanti efeknya dengan parasetamol ya atau asetaminofen ya. Nah, tapi kalau fenasetin ini lebih parah efek sampingnya ya. Karena bisa nefrotoksik ya. Begitu. Nah, kemudian sistem karbon sulfur ya. Kadang-kadang di dalam obat itu ada ikatannya apa C dengan S ya, karbon dengan sulfur ya. Obat lebih sedikit mengandung sulfur ya daripada oksigen atau nitrogen. Ada tiga tipe biotransformasi dari oksidasi karbon sulfur ya. Jadi kalau ada C sama S itu bisa mengalami metabolisme menjadi tiga.
Yang pertama adalah S dialkilasi ya. Jadi alkil yang ada nempel di S itu bisa lepas ya, bisa lepas. Kemudian yang kedua S oksidasi. Jadi yang S itu selain lepas itu bisa juga dia teroksidasi ya. Tempelan oksigen. Ada juga desulfurasi. Nah, jadi penghilangan es. Nah, kita lihat slide berikut. Nah, kemudian alkohol aldehid. Oksidasi alkohol itu menjadi aldehid ya. Dan oksidasi aldehid menjadi asam karboksilat ya. Makanya pada apa? Ya, pada obat-obat yang mengandung ini alkohol atau UHA nanti bisa teroksidasi menjadi aldehid kemudian berlanjut menjadi asam karboksilat. Umumnya dikatakan oleh alkohol dehidrogenase dan aldehid dehidrogenase yang membutuhkan NAD atau NADP sebagai kofaktor. Mereka ditemukan di tiap organ tubuh utamanya di hati. Oksidasi alkohol dan aldehid juga dikatakan oleh enzim isoenzim ya, sitokrom P450. Nah ini apa contoh reaksinya ya, ini suatu alkohol ya, RCH2 ya. Ya terima kasih. RCH2OH ada NAD ya, nanti NADH ya. Mungkin masih ingat ya, nanti kalau lupa ditengok lagi ya. NAD ada NADPH ya, NADH ya, nah, reaksinya seperti ini. Kemudian nanti ini aldehidnya tadi ya dengan NAD plus ya, nah, maka menghasilkan NADH plus NADH. Nah ditambah ini asam karboksilat. Jadi reaksinya dikatalisis oleh alkohol dehidrogenase. Jadi alkohol yang mengalami penghilangan hidrogen ya. Dan aldehid dehidrogenase begitu. Nah, jadi kalau ini C25OH ya etanol itu kalau kita makan etanol itu nanti di tubuh kita menjadi ini CH3COH begitu ya. Kalau kita CH3COH CH3 maka ini akan teroksidasi ya menjadi karbonilnya. Nah, kemudian oksidasi lainnya itu oksidasi arenol ya menjadi quinon ya. Kemudian aromatisasi oksidatif. Ada juga dehalogenasi oksidatif ya. Jadi penghilangan halogen itu juga merupakan oksidasi. Nah, anestetik halutan yang bersifat volatil dimetabolisme oleh asam trikloroasetat melalui proses dehalogenasi oksidatif ya. Jadi halutan ya ini mudah menguap. Ini akan termetabolisme menjadi seperti ini ya. FCFF ya. CH ya, CL. Nah, ini akan di sini akan disisipin oksigen. Ya, kemudian nanti akan apa? Keluar HBr ya. Maka akan menjadi ini. Trifluoroasetil klorid. Kemudian akan menjadi asam trifluoroasetat. Di sini asam klorida bertanggung jawab terhadap ikatan kovalen ya antara halutan dan mikrosom hati begitu. Nah, kemudian ada aromatisasi oksidatif cincin A pada norgestrel oleh isoenzim sitokrom P450 akan menghasilkan fenol ya. Jadi norgestrel ya. Kalau R sama dengan etil ya. R sini sama dengan etil itu norgestrel ya. Kalau nor etindron itu R-nya sama dengan metil. Katekol dapat diubah secara enzim menjadi elektrofilik ortoquinon. Kemudian kalau morfin misalnya dimetabolisme menjadi sejumlah kecil
2-3 katekol yang kemudian dioksidasi menjadi ortho-quinol. Nah ini apa strukturnya seperti ini. Jadi yang tadi OH itu menjadi ini CO ya, quinol ya. Jadi 2-3 katekol ya, katekol itu menjadi menjadi sejumlah kecil katekol, 2-3 katekol kemudian akan berlanjut ya menjadi ortho-quinol, ortho-quinol. Kemudian S, S dialkilasi. Reaksi ini merupakan reaksi peniadaan radikal ya, yang mula-mula terikat pada atom sulfur ya. Mekanisme S dialkilasi ya. Jadi dialkilasi itu apa? Penghilangan alkil di S dapat dihubungkan dengan mekanisme oksidasi sitokrom P450 kristal amina. Nah, contohnya 6 metiltiopurin mengalami S dialkilasi menghasilkan 6 merkaptopurin yang aktif sebagai obat anti kanker ya. Jadi apa? S dialkilasi. Nah, jadi ini 6 metil tiopurin ya. 6 metil tiopurin ini itu akan mengalami D SD alkilasi ya. Jadi di S itu ada alkil, D itu hilang ya. Nah, sehingga ini menjadi 6 merkaptopurin. Dan ini suatu obat anti kanker begitu. Kemudian ada S oksidasi ya. Jadi tadi kan ada S dialkilasi, kalau ini S oksidasi. S oksidasi dari obat yang mengandung sulfur menjadi sulfoksida yang mengalami transformasi metabolik dikatalisis oleh flavin monooksigenase dan sitokrom P450. Contoh, nah ini contoh oksidasi antipsikotik tioridasin. Nah, tioridasin di mana kedua atom sulfur ya. Jadi ini ada yang namanya tioridasin itu ada sulfurnya di sini. Di mana kedua atom sulfur yang terdapat di dalam obat dimetabolisir menjadi sulfoksida. Ya. Jadi S-nya ini menjadi apa? Sulfoksida. Ya. Kalau C kan karbonil. Ya. Kalau ini sulfoksida. Ya. Jadi di sini akan ditempelan oksigen. Nah, kemudian yang di sini, kalau yang satunya S di sini kan ketempelan oksigen ya. Kemudian ini kalau reaksi berlanjut ya, ininya nempel tempelan lagi oksigen. Nah, yang sini juga tempel lagi oksigen sehingga yang satunya menjadi cincin sulfon, yang satunya sulforidasin. Nah, sulforidasin. Jadi ini namanya S mengalami oksidasi ya. Oksidasi S ya. Nah. Dan D sulfurasi ya. Sulfurasi D berarti penghilangan ya. D sulfurasi adalah konversi dari ikatan rangkap karbon sulfur CS ke ikatan rangkap CO. Nah, jadi D sulfurasi. Jadi sulfurnya digusur ya. Digusur oleh apa? Oleh oksigen ya. Contoh desulfurasi tiopental menjadi pentobarbital ya. Jadi ini tiopental ya, tiopental. Di sini ada S ya. Jadi S-nya digusur ganti O. Jadi tiopental itu agar termetabolisme menjadi pentobarbital. Pentobarbital. Tiopental mengalami desulfurasi ya, jadi CS menjadi CO menghasilkan pentobarbital. Sedangkan parathion mengalami desulfurasi ya, P-nya PS menjadi PO ya, menghasilkan paraoxon yang aktif sebagai insektisida. Jadi parathion ini sebenarnya tidak aktif, yang aktif adalah metabolismenya atau metabolitnya. Yaitu yang disebut dengan paraoxon ya, paraoxon
di mana S-nya diganti dengan O begitu. Nah, jadi ini tentang apa transformasi tentang reaksi oksidasi ya, oksidasi. Sampai sini dulu. Ini ada. Ya, ini bahan kuliahnya sudah saya kirim ya. Sudah saya kirim bahannya di WA, di WA. Ada pertanyaan? Jadi apa? Nah, nanti kalau lama-lama bisa paham ya. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi masih, jadi itu tadi adalah tentang oksidasi ya. Jadi reaksi fase 1 tentang oksidasi udah selesai ya. Sehingga apa namanya nanti bisa mencoba. Oh kalau punya struktur begini kira-kira seperti apa ya metabolismenya begitu ya. Nah kemudian kita lanjut dengan transformasi tentang reduksi ya, tentang reduksi. Ya, masih metabolisme fase 1. Sebelum saya lanjutkan ada pertanyaannya. Jadi reaksi fase 1 atau metabolisme fase 1 itu ada apa? Oksidasi, reduksi dan hidrolisa. Kita sudah menyelesaikan tentang oksidasi ya, ada berbagai macam tadi dengan contohnya. Kemudian kita akan melanjutkan ya. Tentang fase 1 tentang reduksi ya, reduksi ya. Begitu. Ada yang ditanyakan? Karena bahan yang oksidasi sudah habis, kita saya kirim yang reduksi ya. Jadi kita akan nggak ada pertanyaan, kalau nggak ada, akan saya lanjutkan ya dengan mudah-mudahan layarnya masih ya. Saya cek dulu ya, siapa ya. Masih ya, masih tershare. Jadi metabolisme fase 1 tentang reduksi ya. Tentang reduksi.
Proses reduksi itu mempunyai peran penting pada metabolisme ya. Jadi senyawa yang mengandung gugus karbonil ya, aldehid dan keton, kemudian nitro dan aso ya, aso ya. Jadi betapa sempurnanya ya apa hati kita apa untuk memetabolisme obat ya. Jadi apapun senyawa itu bisa di apa, diusahakan untuk tidak toksik ya. Nah, jadi untuk molekul obat yang mengandung senyawa dengan gugus karbonil, baik itu aldehid atau keton, kemudian nitro dan aso, nah itu akan direduksi. Kemudian senyawa yang mengandung gugus karbonil, senyawa yang mengandung gugus karbonil mengalami reduksi menjadi turunan alkohol, ya. Jadi direduksi. Jadi turunan alkohol, sedangkan gugus nitro dan aso tereduksi menjadi turunan amin, ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, begitu. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Jadi, gugus alkohol. Jadi gugus alkohol dan amin hasil reduksi. Nah, jadi kalau kita tadi kemudian jadi gugus alkohol dan amin hasil reduksi akan terkonjugasi menghasilkan senyawa hidrofil. Nah, jadi alkohol dan amin tadi hasil reduksi itu akan terkonjugasi menghasilkan senyawa hidrofil yang mudah diekresi. Sehingga proses reduksi juga memberikan fasilitas untuk terjadinya eliminasi obat. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari tentang konjugasi ya. Kita sekarang baru fase 1. Jadi dari fase 1 nanti akan dilanjutkan dengan reaksi fase 2 yaitu konjugasi ya. Jadi demikian apa sempurnanya ya Allah menciptakan ini apa hati. Hati kita untuk memetabolisme obatnya. Nah, ini proses reduksi aldehid dan keton memerlukan enzim sebagai kofaktor, yaitu bentuk tereduksi nikotinamid adenin di nukleotida fosfat ya NADPH dan nikotinamid adenin di nukleotida NADH ya. Nah, ini strukturnya seperti ini, NAD ya dan NADPH begitu. Nah, reduksi aldehid. Reduksi aldehid terjadi pada obat yang mempunyai gugus aldehid pada struktur molekulnya ya. Jadi kalau ada molekul dengan gugus aldehid itu akan mengalami reduksi. Pada aldehid, gugus karbonilnya memiliki satu atom hidrogen ya, yang terikat padanya bersama dengan salah satu dari gugus berikut. Bisa atom hidrogen yang lain, bisa gugus hidrokarbon ya, yang bisa berupa gugus alkil yaitu R ya, atau gugus yang mengandung sebuah cincin bensen ya. Jadi R-nya bisa alifatik, bisa aromatis. Gugus aldehid pada obat dapat tereduksi menjadi alkohol primer ya. Jadi kalau aldehid akan menjadi alkohol primer. Metabolit alkohol ini mudah terkonjugasi dengan asam glukuronat ya. Nah, dengan bantuan enzim oksidoreduktase ya. Glukuronat. Contoh reduksi aldehid. Nah, jadi ini contoh obat 11 cis retinal ya yang ada di apa mata ya. Nah, di sini ya. Jadi di sini aldehid ya, COH ya. Di sini menjadi CH2OH ya. Jadi retinal ya.
alkanal menjadi alkohol ya, retinol ya. Jadi ini COH menjadi C2OH begitu. Reduksi. Mekanisme reaksinya seperti ini ya. Jadi dari sini maka ini ada terjadi delokalisasi elektron ya. Ini menjadi C positif, ini ada hamin ya, haminnya ke sini. Kemudian jadi seperti ini. Nah, kemudian ini nanti dengan adanya air ya. Ini akan nempel ke sini ya, sehingga menjadi ini. Di sini ya. C retinol ya. Ya 2OH ya. Jadi apa ini akan mengambil di sini ya. Melepasin OH. Nah, ini ada di sininya jadi rangkap. COH CH2OH. Gitu. Rangkap ini C rangkap di sini, C rangkap di sini. Ini C yang di sini, C yang di sini. Nah, begitu. Kemudian reduksi keton ya, ketonnya. Reduksi keton, enzim akan mereduksi keton menjadi senyawa alkohol sekunder ya. Jadi kalau aldehid itu menjadi alkohol primer, kalau keton menjadi alkohol sekunder ya. Jadi di dalam metabolisme obat ini banyak melibatkan dasarnya adalah kimia organik ya, kimia organik. Bioreduksi senyawa keton sering menghasilkan pusat atom C asimetrik ya, sehingga kemungkinan menghasilkan dua stereoisomer alkohol. Nah, mudah-mudahan masih ingat ya pelajaran kimia organik ya. Contoh. Ini asetofenon akan tereduksi ya menjadi S-men-men metilfenil karbinol 75% ya. Nah, ini asetofenon ya, asetofenon. Asetofenon tereduksi ya menjadi S-men-men ya metilfenil karbinol 75% dan R plus men metil fenil karbinol ya 25% ya. Jadi OH-nya ini tebal yang di sini apa menjauh ya, yang ini ke arah kita ya. Nah, jadi rumus molekulnya sama tapi di dalam ruangan ya berbeda ya. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan interaksi obat reseptor ya. Jadi kalau tiga dimensi itu apa harus hati-hati karena bisa seperti ini ya. Nanti kalau di apa tiga ruang apa tiga dimensi itu kan nanti sangat berpengaruh ini ya. Ini OH-nya ke arah apa pembaca. Kalau ini menjauh ya, tentu nanti tergantung reseptornya nanti cocok yang ini atau yang ini begitu ya. Antikoagulan ya R-warfarin itu juga akan tereduksi menjadi RS alkohol bagi mayor diastereoisomer dan RR min plus alkohol ini sebagai minor ya. Jadi ini warfarin itu kalau tereduksi menjadi seperti ini ya. Jadi yang satu OH-nya mendekat, yang satu itu menjauh gitu ya. Begitu. Kemudian reaksi nitro dan asu, ya nitro dan asu. Nah, sampai sini dulu supaya nggak bosan, mungkin bisa kita ngobrol-ngobrol dulu. Sampai nitro dan asu. Bagaimana? Ada yang mau kita diskusikan? Jadi kita sampai ke reduksi ya. Jadi obat itu bisa mengalami fase 1 yaitu oksidasi tadi,
Kemudian reduksi ya, oksidasi sudah selesai tadi kita bahas. Sekarang reduksi, baru apa sebagian kita bahas. Ada pertanyaan? Nah, nanti ada konjugasi ya. Jadi ini apa masih baru sedikit ini kerjaan hepar kita belum selesai ya. Fase satunya ada tiga. Oksidasi, reduksi, hidrolisa. Kemudian nanti fase 2-nya ada banyak ya. Nah, tergantung mengalami konjugasi dengan apa begitu. Ada pertanyaan? Di WA ada enggak pertanyaan? Jadi obat itu setelah bereaksi di tempat tertentu baru di metabolisme sebelum diekresi, maksudnya begitu. Tergantung ya, tergantung. Ada yang obat itu termetabolisme dulu ya. Nah, baru metabolitnya berinteraksi dengan reseptor, ada juga ya. Jadi tergantung obatnya ya, tergantung obatnya ya. Nah, untuk obat-obat yang apa? Untuk obat-obat yang mengalami, mungkin masih ingat ya, first pass effect ya. Itu biasanya obatnya tidak boleh kita berikan secara oral ya. Ya, mungkin masih ingat ya, first pass effect ya. Jadi ada obat-obat itu yang kalau kita makan itu ya, itu sudah dirusak ya. Jadi sebelum ketemu sama reseptornya itu sudah dirusak sama hepar kita ya. Mungkin kalau masih ingat itu bisa apa nengok ini apa nengok bagian sirkulasi darah ya, sirkulasi darah kita itu seperti apa. Nah, itu jadi contohnya ini ya. Contohnya misalnya nitroglycerin ya, nitroglycerin. Itu obat anti angina ya, untuk anti angina. Nah, itu dia mengalami first pass effect. Jadi sebelum dia ketemu reseptornya itu sudah dirusak sama hepar. Nah, itu kalau kalau peroral ya, kalau peroral. Nah, sehingga dihindari pemakaian peroral supaya tidak langsung apa bersirkulasi ke hepar terus dirusak. Untuk obat-obat yang mengalami first pass effect itu bisa dilakukan dengan pemberian apa sublingual misalnya ya, sublingual atau lewat supos ya, supositoria ya, lewat rektal ya, rektal. Nah, jadi salah satu obat yang mengalami first pass effect adalah nitroglycerin, sehingga untuk anti angina itu obatnya harus apa harus ini sublingual atau subbukal, jadi di apa diselipkan di bawah lidah atau di antara pipi. Nah, supaya nanti diserap terus nanti terhindar dari lewat hati. Jadi sebelum kalau lewat peroral itu sebelum apa ke tempat reseptornya itu sudah lewat hati dirusak. Nah, akibatnya apa? Tidak berkhasiat ya. Jadi ada apa? Pernah ada komplain di apotek kan. Mungkin dia lupa menjelaskan apotekernya atau farmasisnya bahwa obat anti angina ini tidak boleh ditelan begitu ya, harus sublingual atau subbukal. Nah, kemungkinan apotekernya tidak menjelaskan karena biasanya dokternya sudah menjelaskan. Tetapi sebagai apoteker itu sebenarnya tugasnya menjelaskan tentang obat. Jadi sebaiknya walaupun dokternya sudah menjelaskan itu sebaiknya apoteker menjelaskan lagi ke pasien ya untuk obat-obat yang seperti itu yang mengalami first pass effect, sehingga itu sangat penting ya ini apa ibu atau bapak obat ini kalau makannya biasa seperti makan obat yang lain itu nanti nggak punya efek, nggak manjur. Kenapa? Karena dirusak oleh hepar.
makanya apa harus di apa di bawah lidah atau diselipkan di pipi begitu ya. Nah, sehingga nanti pasiennya apa paham gitu ya. Karena pernah terjadi itu apa pasiennya datang ke apotek, kok obatnya nggak mempan ya, terus ditanya, nah makannya gimana? Ya seperti makan obat yang lain, saya telan begitu. Oh, ya nggak berkhasiat karena dia mengalami first pass effect tadi ya. Jadi ada obat-obat yang bisa langsung di metabolisme, ya itu harus di apa namanya dihindari ya kalau kalau obat itu mengalami first pass effect begitu. Ada lagi di itu di apa namanya di apotek ada yang komplain juga ya, ada yang komplain datang apa datang kok obatnya tidak manjur ya, oh, apoteknya nggak benar ini ya. Nah, dia komplain ya, kemarin saya membeli obat di sini kok tidak manjur, terus obatnya diapain, yo bentuknya tablet ya saya telan gitu ya. Oh, ternyata apa, ternyata dia setelah dicek itu ternyata obatnya itu Fagitab ya, Fagitab ya memang tablet tapi bukan untuk di mulut ya, untuk bukan untuk di mulut, jadi harusnya dimasukkan ke apa alat kelamin itu dimasukkan ke mulut ya, nggak berkhasiat begitu ya. Jadi macam-macam ceritanya itu kalau di apotek ya. Ada pertanyaan lagi? Ada obat yang diletakkan di bawah lidah ya Bapak, yang punya first pass effect, betul. Saya dulu pernah diberi obat di PKM karena hipertensi diletakkan di bawah lidah. Obat apa ya namanya? Gitu ya. Obat apa ya namanya? Untuk hipertensi ya, untuk hipertensi. Kalau untuk angina itu namanya nitroglycerin biasanya ya. Itu glycerin itu di apa biasanya kalau anti angina itu ini apa dadanya itu sakit ya, dadanya sakit Jadi kalau yang anti angina itu namanya nitroglycerin ya, nitroglycerin atau sejenisnya begitu. Iya, jadi nitroglycerin juga di bawah lidah ya. Itu untuk anti angina. Nah, biasanya apa yang apa namanya yang sering berkecimpung di situ itu biasanya farmasi klinik ya, farmasi klinik sehingga apa namanya yang langsung berhubungan dengan pasien itu harus banyak ini banyak menambah apa pengetahuan ya. Kadang-kadang di kampus tuh nggak diajarin ya, ataupun diajarin sepintas ya. Jadi kita memang pengalaman saya itu kita nggak cukup dari kampus ya, sehingga kita perlu belajar sendiri. Jadi misalnya karena interaksi obat itu kalaupun ada mata kuliahnya mungkin sedikit ya, sehingga kita harus kalau untuk apoteker harus nambah ya, harus nambah apa namanya baca sendiri gitu ya interaksi obat. Jadi ada obat-obat itu yang kalau makan itu lebih dari satu obat itu bisa berinteraksi. Nah, itu efeknya bisa bisa lebih bagus, bisa lebih jelek ya. Kalau tapi kebanyakan apa namanya? Kalau dosisnya sangat bermakna itu bisa apa? Bisa berbahaya begitu ya, berbahaya. Nah, yang satunya bisa tidak berkhasiat begitu ya. Jadi kalau apa obat interaksinya itu menyebabkan apa obat satunya terganggu, maka obatnya menjadi tidak berkhasiat ya. Seperti yang saya tunjukkan tadi ya. Jadi kalau misalnya makan phenobarbital dengan obat kontrasepsi oral itu kemungkinan kontrasepsi oralnya itu nanti apa cepat di metabolisme karena phenobarbital
induksi enzim sitokrom. Nah, sehingga apa? Sehingga zaman dulu itu ada beberapa yang ibu-ibu yang KB dengan pil KB itu keluar adik bayi, ya, keluar adik bayi. Nah, itu karena ada interaksi obat. Jadi ada beberapa obat yang kemungkinan salah satunya misalnya fenobarbital yang menginduksi enzim sehingga kontrasepsi oralnya itu di metabolisme lebih cepat, ya, sehingga tidak berkhasiat, sehingga lahirlah adik bayi yang tidak dikehendaki, ya. Nah, itu juga apa ada cerita apa tersendiri itu, ya. Jadi ada cerita bahwa seorang anak itu sebenarnya tidak dikehendaki lahir oleh orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya sudah pengennya berhenti, ya. Pengennya berhenti mempunyai anak begitu, ya. Nah, kebetulan apa ini saya cek dulu. Oh ya, saya pernah baca tentang metabolisme ini, Pak, dan kebetulan saya memberikan materi kuliah tentang metabolisme ini, Pak. Nah, makanya untuk menambah literasi saya mengikuti kuliah ini. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah bisa diketahui obat ini mengalami reduksi atau obat ini mengalami oksidasi? Oh ya. Bisa, ya, dari struktur tadi, ya. Jadi tadi di apa? Jadi apakah bisa diketahui obat ini mengalami reduksi atau obat ini mengalami oksidasi? Bisa, ya. Jadi dengan melihat strukturnya tadi, ya, strukturnya tadi. Karena dari literatur yang sudah saya baca, satu obat bisa mengalami oksidasi di sisi A, bisa juga mengalami oksidasi di sisi B, betul. Tapi ada jalur lain yang mengalami reduksi juga. Bagaimana kita dapat mengetahui obat dengan struktur ini mengalami oksidasi di sisi, kemudian ada rute lain yang mengalami reduksi. Nah, tadi, ya, tadi kan ada apa dijelaskan, ya, kalau ada gugus-gugus tadi, ya. Ada gugus-gugus tadi itu kembali ke sana, ya. Jadi tadi kan kalau misalnya ada apa tadi keton aldehid, ya, itu bisa mengalami reduksi tadi, ya, begitu. Jadi apa dari gugus-gugusnya tadi, ya. Nanti mungkin kalau dicermati pelan-pelan nanti bisa, ya, atau kita ulang, ya. Jadi tadi yang nah, jadi di sini tadi, ya, mungkin kita ulang lagi, ya, kita ulang. Jadi tadi yang reduksi, ya. Jadi nah, reduksi punya peranan penting, ya. Nah, jadi ini senyawa yang mengandung gugus karbonil mengalami reduksi, ya. Jadi molekul apa nanti ditengok ada karbonilnya enggak. Oh, kalau ada berarti dia bisa mengalami reduksi, ya, menjadi turunan alkohol. Kemudian gugus nitro dan azo terdiri menjadi turunan amin, ya. Nah, jadi dari sini, nah, kemudian gugus alkohol dan amin nanti akan terkonjugasi, ya. Belum sampai ini, nanti di, ya, di pertemuan berikut konjugasi, begitu, ya. Nah, jadi intinya itu tadi, ya, karbonil, ya. Jadi kalau ada karbonil dia akan mengalami reduksi, ya, menjadi alkohol, kemudian nitro dan aso, begitu, ya. Ya, jadi apa mengalami, ya. Bagus juga, Pak, kuliah interaksi obat bisa mempercepat atau memperlambat metabolisme obat. Maksudnya, Bapak, jadi untuk harus ada jeda berlama, ya. Betul, ya. Jadi tidak boleh apa. Jadi kalau obat-obat yang tadi berinteraksi tadi itu harus ada jeda, ya. Tidak boleh dimakan bersama, ya, bersama. Jadi itu interaksi obat, ya. Jadi caranya seperti itu. Nah, ada juga yang apa menyebabkan berkurang, ya, berkurang absorpsinya, ya. Kalau penelitian saya itu dulu tentang ini antasid dengan penenang, ya. Jadi jadi dulu itu zaman tahun berapa, ya? 89-an, ya. 89, 90 itu banyak obat yang
obat antasid itu digabung dengan penenang ya. Alasannya apa? Alasannya bahwa orang yang apa emah ya itu biasanya gelisah sehingga obatnya langsung dicampur dengan penenang ya. Nah, dengan klordiazepoksida atau librium temannya valium begitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk penderita emah itu biar apa efeknya bagus gitu loh. Karena apa? Karena penyakit emah ini kan bertingkat ya. Ada yang emahnya itu biasa. Kalau emah baru biasa itu makan antasid itu sudah bisa sembuh. Tapi kalau emahnya berlanjut itu makan antasid tidak sembuh. Kenapa? Karena sekresi asam lambung itu banyak. Nah, itu kalau tidak dihentikan itu begitu bereaksi keluar lagi sakit lagi dan seterusnya. Makanya perlu obat lain yaitu antihistamin 2 ya seperti simetidin, ranitidin, famotidin ya. Nah, itu bisa menginhibisi sekresi asam lambung. Nah, ada lagi kalau mahnya tingkat berat lagi itu biasanya asam lambung keluar karena kecemasan. Nah, itu terus dikasih anti cemas ya, penenang ya. Dulu dipakai adalah Librium atau klordiazepoksin. Sehingga banyak industri farmasi itu yang mengkombinasikan itu antasid dengan penenang. Nah, itu penelitian saya ada bedanya enggak penenang yang dicampur dengan antasid. Nah, jadi ternyata waktu itu pakai 6 apa manusia coba ya. Karena baru dapat 5 ya saya menyerahkan diri apa menjadi probandus manusia coba sehingga menjadi 6 orang waktu itu ya 6 orang. Nah, sehingga studi silang gitu ya. Jadi 3 orang makan klordiazepoksin kemudian 3 orangnya makan dicampur gitu ya antara klordiazepoksin dan antasid ya dan sebaliknya. Nah, sehingga nanti dapat data orang yang makan klordiazepoksin sendiri itu profil farmakokinetiknya seperti apa, kadar dalam darahnya seperti apa. Nah, kemudian nanti setelah hilang ya istirahat 2 minggu, kemudian makan yang kombinasi ya yang klordiazepoksin dengan antasid ya. Waktu itu antasidnya magnesium trisilika dan aluminium hidroksida. Kemudian nanti ditetapkan kadarnya di dalam darah itu klordiazepoksinnya ya. Jadi waktu itu seharian itu ya. Jadi saya makan 2 gitu ya, 2 klordiazepoksin. Kemudian seharian diambil darahnya itu ya dari jam 7 sampai habis asar begitu ya. Nanti ketemu berapa titik nanti itu yang akan dianalisis kadar dalam darahnya. Nah, sehingga dibandingkan. Nah, ternyata ada perbedaan ya. Jadi ternyata kadar dalam darah klordiazepoksin yang sendirian itu lebih tinggi dibanding yang dicampur dikombinasi dengan antasid ya. Berarti di situ ada kemungkinan antasidnya itu mengabsorpsi ya. Jadi mengabsorpsi sehingga kadar dalam darah klordiazepoksin itu menjadi berkurang. Nah, di sini berkurangnya itu masih tanda tanya, berkurangnya itu sekedar mengurangi efek atau menjadi tidak berkhasiat. Nah, begitu ya. Jadi dalam interaksi obat itu saya lupa ya literaturnya, tapi ada itu buku pedomannya interaksi obat itu. Saya lupa pengarangnya ya. Itu biasanya disebutin interaksi obatnya itu sejauh mana, sedang, ringan, sedang atau berat. Nah, kalau berat tentu harus kita perhatikan. Kalau hanya ringan mungkin ya itu tadi berkurang efeknya sedikit misalnya seperti itu ya. Nah, waktu itu dari 6 manusia coba itu ternyata ada 1 orang yang mengalami variasi biologik ya. Jadi yang lainnya itu naik terus turun gitu ya. Yang orang itu naik turun naik lagi ini ya kadar obat dalam darahnya. Nah, itu ternyata sesuai dengan kondisinya ya. Jadi yang lain udah sehat walafiat tuh yang 1 orang itu masih masih lemas gitu ya. Berapa hari masih lemas dia. Nah, itu ada tandanya bahwa ada variasi biologik ya. Jadi tidak sama kadar dalam darah orang satu dan yang lainnya itu tidak sama begitu.
Jadi apakah gugus karbonil dapat mengalami oksidasi ke karboksilat, Pak? Jadi karbonil itu kalau di sini ya di metabolisme itu nanti malah justru mengalami reduksi ya, malah mengalami reduksi untuk apa namanya terkonjugasi ya, berkonjugasi ya. Kalau yang dioksidasi kemarin kita cek lagi ya. Yang dioksidasi kemarin gugus apa saja ya. Kita cek lagi. Nah, kita kembali ya, kembali ke kuliah kemarin ya. Nah, oksidasi. Nah. Nah, di sini yang sistem CO, nah kita cek ya, yang oksidasi ya berarti CO ya, kita cek ya CO yang ketujuh ya. Mungkin. Kita cek yang TO ya, TO ya. Oksidasi sistem CO ya, CO. CO-nya. Yang satunya lagi. Oksidasi. Kita cek yang CO ya, CO-nya itu karbon oksigen ya. Jadi ini CO-nya di sini adalah karbon oksigen ya, cek hidroksilasi ya. Alkohol aldehid ya, aldehid. Jadi kalau aldehid itu bisa menjadi karboksilat ya, kalau aldehid ya, alkohol dan aldehid ya. Jadi kalau ketonnya kayaknya tidak ya. Jadi kalau apa? Kalau karbonil itu tadi ya. Karbonil itu tadi justru mengalami reduksi ya. Reduksi. Jadi bukan mengalami oksidasi ya. Yang mengalami oksidasi itu alkohol sama aldehid ya. Aldehid bukan karbonil ya. Kalau karbonil justru mengalami reduksi jadi ya. Obat yang diminum sebelum atau setelah makan bagaimana? Apakah boleh minum obat bersama makanan? Oh ya, ya. Jadi ini sebenarnya kalau obat obat ya, ya. Jadi yang Bung Saldi ya, Bung Saldi, apakah gugus karbonil dapat mengalami oksidasi ya ke karbosilat? Jadi yang mengalami anu itu bukan apa karbonilnya, kalau karbonil aldehid bisa ya, kalau kalau yang apa itu justru apa mengalami tadi reduksi justru ya. Kalau karbonil, karbonil kan ada dua ya, ada aldehid, ada keton ya, begitu.
Kemudian obat yang diminum sebelum atau setelah makan. Bagaimana Pak, boleh minum obat bersama makanan? Nah, jadi obat-obat yang diminum bersama makanan itu apa namanya? Satu obat itu apa menambah nafsu makan ya. Itu malah diminum atau enzim itu malah diminum bersama makanan ya. Nah, kemudian sebenarnya juga apa? Ini sebenarnya ada kaitannya sebelum dan sesudah makan itu sebenarnya ada kaitannya dengan lambung sebenarnya. Ada waktu pengosongan lambung sebenarnya ya. Nah, jadi apa obat-obat apa namanya yang dimakan sebelum sebelum makan dan sesudah makan itu sebenarnya hubungannya dengan pengosongan lambung sebenarnya ya, sebenarnya lambung. Jadi kalau prinsipnya obat itu akan diabsorpsi di mana begitu ya. Nah, itu bisa dilihat dari strukturnya ya, dari strukturnya. Jadi obat itu diabsorpsi dalam bentuk apa? Dalam bentuk molekul ya, dalam bentuk molekul. Nah, jadi kalau obat asam ya, obat asam itu dia akan diabsorpsi dalam suasana asam ya. Jadi kalau obatnya asam itu akan diabsorpsi dalam suasana asam. Nah, suasana asam itu di mana? Di lambung ya. Nah, jadi untuk obat yang sifatnya asam akan di apa? Absorpsi di lambung. Nah, sekarang absorpsi di lambung itu paling baik dalam keadaan apa? Dalam keadaan lambung kosong ya, lambung kosong sebenarnya. Ya, dalam keadaan kalau apa kalau ingin apa namanya memberarti bahwa absorpsi itu terbaik ya. Jadi contohnya misalnya aspirin ya, aspirin. Aspirin itu sebenarnya absorpsi paling bagus itu lambung kosong. Ya, kenapa? Karena lambung kosong luas permukaannya itu luas ya, lebih luas daripada lambung berisi makanan ya. Nah, karena lambungnya kosong sebenarnya absorbnya bagus, tetapi ada tetapnya karena dia mengiritasi lambung ya, daripada absorpsinya bagus tapi apa lambung kita perih ya, dalam suasana lambung terisi sebenarnya itu ya. Kemudian kalau yang satunya obat dalam bentuk basa ya, jadi kita bisa lihat strukturnya obat dalam bentuk basa itu absorpsinya di mana, absorpsinya itu ada di usus begitu, di usus ya. Ya, karena apa? Karena kalau bentuk basa dalam suasana asam dia akan terionisasi. Obat yang diabsorpsi adalah obat yang tidak terionkan. Nah, jadi obat yang berbentuk basa akan diabsorpsi di usus. Nah, sekarang bagaimana obat itu supaya cepat sampai di usus ya? Karena usus ini kan luas permukaannya lebih luas ya dibanding lambung. Nah, sekarang supaya obat bentuk basa itu absorpsinya bagus di usus, berarti dia harus cepat ke usus. Nah, harus cepat ke usus itu apa? Berarti supaya dia cepat ke usus itu lambungnya harus ada isinya supaya apa namanya lambungnya mengalami waktu pengosongan lambung begitu ya. Nah, jadi sebenarnya kaitannya itu dengan apa? Waktu pengosongan lambung. Jadi prinsipnya itu sebenarnya dia obatnya itu bentuknya apa, kemudian absorpsinya di mana. Nah, seperti itu. Jadi kalau absorpsinya di lambung berarti lambungnya dalam keadaan kosong. Kalau kosong berarti sebelum makan kan begitu ya. Nah, terus kalau obatnya itu ada absorpsinya di usus, dia harus cepat berada di usus. Cepat berada di usus itu sama dengan kita harus makan supaya kalau kita nggak makan, obatnya nanti lama di lambung, keburu rusak, keburu terionisasi, begitu kan? Nah, seperti itu sebenarnya ya. Nah, kemudian ini. Apakah bisa diketahui kapan gugus karbonil aldehid akan mengalami reduksi menjadi alkohol primer dan kapan bisa mengalami oksidasi ya. Jadi kapan apakah kapan karbonil aldehid ya, aldehid akan
mengalami reduksi menjadi alkohol primer, dan kemudian bisa mengalami oksidasi aldehid menjadi karboksilat, Pak. Ya. Ini karbonil aldehid. Jadi aldehid itu bisa mengalami apa namanya? Yang satu kan aldehid itu teroksidasi ya. Jadi menjadi asam karboksilat, menjadi yang satunya akan menjadi alkohol primer ya. Jadi itu sebenarnya apa? Itu secara teori ya. Nanti secara prakteknya dengan apa? Dengan penelitian biasanya ya. Dengan penelitian itu nanti bisa di apa? Diketahui sebenarnya begitu ya. Secara teori itu bisa begitu ya. Bisa. Kenapa ada obat antihipertensi yang diminum sekaligus dua obat antihipertensi? Kenapa tidak dosisnya saja yang dinaikkan ya? Nah, jadi apa? Jadi ada obat itu yang apa? Kenapa kok di apa? Kenapa kok dua macam gitu ya? Enggak hanya satu macam. Ya kalau satu macam itu kalau dosis tinggi berarti kan efek sampingnya relatif lebih besar ya. Sehingga dimungkinkan dua obat tapi dosisnya tidak sebesar kalau tunggal begitu ya. Kenapa tidak dosisnya saja yang dinaikkan ya seperti itu ya. Nah, jadi apa? Misalnya ya, misalnya paracetamol ya, paracetamol. Ada itu yang paracetamol dinaikkan sampai 600 ya misalnya. Atau mungkin ada yang 700 ya. Tapi ada yang lain itu paracetamol dikombinasi dengan ibuprofen ya. Nanti di apa di kelas satunya itu kita ingin mengetahui apa sih benar enggak sih kalau paracetamol digabung dengan ibuprofen itu bermanfaat enggak? Nah, itu salah satunya adalah kalau paracetamol dinaikkan efek samping hepatotoksik kemungkinan cepat terjadi, tapi kalau diturunkan digabung dengan obat lain itu kemungkinannya menjadi lebih aman begitu. Nah, kemudian apakah cocok-cocokan juga ya. Jadi apa antihipertensi itu juga cocok-cocokan ya. Jadi apa saya kalau makan apa ya captopril itu saya enggak tahan ya. Saya kebetulan hipertensi juga. Saya biasanya pakai lisinopril ya. Jadi itu gunanya maka obat itu banyak strukturnya ya. Ada yang misalnya sama-sama antihipertensi ada captopril, ada lisinopril, ada yang lain lagi. Nah, itu kadang-kadang masing-masing orang itu cocok-cocokan benar tadi ya. Jadi namanya efek samping obat. Jadi efek samping obat itu direkod ya atau dicatat itu untuk semua orang ya, untuk semua orang. Sehingga yang namanya efek samping itu tidak mesti muncul di satu orang ya. Bisa aja misalnya yang satu orang timbul apa iritasi lambung, tapi di orang yang lain enggak ya. Nah, jadi betul ya, jadi cocok-cocokan seperti itu ya. Apakah obat antihipertensi yang mahal berarti bagus ya? Kalau menurut saya tidak ya, tidak berarti mahal itu bagus. Kadang-kadang kalau di Indonesia ini mahal ini kadang-kadang sebenarnya obatnya sama ya, tapi karena dalam tanda kutip dikasih merek gitu ya. Dan kita sering salah ya, sering salah mendefinisikan obat paten ya, obat paten ya. Kadang-kadang misalnya obat misalnya apa ya, misalnya Panadol misalnya. Panadol itu pabriknya mana ya? Itu dengan isinya sama tapi nanti pabriknya beda itu bisa berlipat-lipat itu ya. Berlipat-lipat ya. Jadi ada, enggak usah saya sebut ya, ada industri farmasi ya yang apa? Obatnya untuk mengeluarkan lendir ya. Yang satu harganya 4 kali lipat ya. Isinya sama ya. Nah, jadi memang kalau milih obat itu ya kalau farmasi mungkin tahu ya. Jadi apa? Kalau saya kalau milih obat bukan berdasarkan mahalnya ya, tapi karena yang namanya obat generik itu juga sudah diuji ya. Saya pernah baca hasil penelitiannya ya. Jadi obat generik itu diuji di kalau nggak salah di Fakultas Kedokteran UGM gitu ya, dengan manusia coba 6 gitu ya.
Nah, itu jadi sebenarnya kenapa kok yang satunya mahal? Itu karena yang satu sudah dibuat oleh pabrik X terus dikasih merek ya, gitu. Jadi sebenarnya bukan paten ya. Paten itu kan 20 tahun berlakunya ya. Nah, dan industri farmasi di Indonesia ini rata-rata mengintip ya, mengintip. Jadi kalau ada obat yang patennya mau habis itu diintip, kemudian dibuat, kemudian nanti dikasih merek. Nah, itu. Nah, sehingga kadang-kadang masyarakat tahunya obat paten, padahal bukan, patennya udah habis itu ya. Seperti itu. Setahu saya seperti itu begitu ya. Jadi dan sama-sama obatnya udah habis patennya, dibuat oleh pabrik A, yang satu pabrik B, itu harganya bisa berlipat-lipat itu ya, begitu. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan ini yang mana lagi ya? Saya cek di ini tadi di mana ini? Di WA atau di WA atau di ini tadi? Coba saya cek di Skype, oh di Skype ini ya. Ini ya, dari Bu Gloria. Pak izin bertanya, untuk obat yang mengalami side effect pada rute oral, apakah dengan mengganti rute pemberian seperti rektal menjamin tidak akan mengalami metabolisme lintas pertama atau tetap? Oh ya, jadi dengan apa? Dengan rute lain itu ya. Sayang saya tidak menampilkan ini ya. Sebenarnya ada itu ya. Jadi kita harus kembali ke sirkulasi darah ya, sirkulasi darah. Jadi kalau kita lewat apa? Lewat oral ya, lewat oral itu sebelum ke tempat kerja itu mengalami apa? Melalui jalur ke hepar ya, hepar. Nah, di hepar itu tugas hepar adalah metabolisme. Nah, makanya kalau pada saat apa? Lewat ini, lewat apa? Rektal atau lewat tadi bukal ya. Nah, itu tidak melalui apa? Apa tidak melalui hepar dulu. Dia ke tempat kerja dulu. Nah, baru nanti tetap di metabolisme tapi bukan first pass effect begitu ya. Jadi yang first pass effect ini dia belum sampai ke target, sudah lewat hepar. Nah, di metabolisme dan metabolisme itu menjadi tidak aktif obatnya begitu ya. Jadi jawabannya dengan mengganti itu menjamin tidak akan mengalami metabolisme lintas pertama, betul ya. Jadi itu bisa kita lihat di apa di skema aliran darah kita ya. Jadi kalau kita makan lewat oral itu kemana saja obatnya itu bisa ya, bisa, betul itu ya. Itu bisa dijelaskan dengan apa melihat sirkulasi darah kita ya. Jadi kalau lewat apa lewat rektal itu rektalnya bagian apa bagian bawah ya, rektal yang bagian bawah, kemudian di apa bukal sublingual itu bebas dari metabolisme lintas pertama. Yang satunya kenapa obat ada yang dimasukkan kapsul dan ada yang tablet? Oh ya ya, jadi apa? Jadi mungkin Bu Ros dari mana? Bukan dari farmasi ya? Halo, Bu Ros dari mana kalau boleh tahu? Dari fakultas apa? Oh, kimia, ya ya betul ya, ya betul ya. Jadi apa betul ya. Jadi ada obat itu, kenapa obat itu apa ada yang bentuk tablet, ada yang bentuk kapsul itu karena apa beda-beda ini apa waktu hancurnya ya, waktu hancurnya. Jadi efeknya beda ya lebih cepat ya, lebih cepat kalau dia dalam bentuk kapsul ya. Kapsul dengan tablet itu lebih cepat ini apa waktu hancurnya lebih cepat di kapsul ya.
Nah, sehingga harganya juga bisa lebih mahal di kapsul biasanya begitu ya. Nah, ada lagi bentuknya kaplet. Kalau kaplet itu bentuknya apa seperti tablet tapi kapsul begitu ya. Kaplet tapi itu tablet ya, tablet. Begitu ya. Jadi obat itu ada yang bentuk sirup ya, cairan, ada yang bentuk serbuk ya. Ada yang bentuk tablet, ada yang bentuk apa kapsul. Nah itu urut-urutannya itu yang pertama bentuk sirup ya, bentuk sirup itu cepat kerjanya karena dia tidak mengalami apa waktu untuk apa namanya untuk hancur, waktu hancurnya. Jadi begitu langsung cairan ya, nah itu lebih cepat ya. Nah, jadi makanya kalau misalnya makan apa obat mah yang bentuk apa cairan ya, dengan bentuknya tablet dikunyah dulu beda, tentu lebih apa lebih cepat efeknya yang bentuk cairan ya. Tapi kadang-kadang kurang praktis ya, lebih praktis kalau jadi masing-masing ada untung ruginya begitu ya. Dan tentu saja karena cepat kerjanya dia lebih mahal biasanya ya, obat-obat bentuk sirup lebih mahal dibanding tablet begitu. Kemudian yang kedua itu apa bentuk ini bentuk puyer ya, serbuk puyer ya, makanya yang terkenal itu kan apa bintang 7 ya. Bintang 7 itu sukanya memberikan obat bentuk puyer ya. Jadi puyer itu setelah cairan tadi, setelah sirup itu puyer. Puyer itu cepat kerjanya ya. Karena dia tidak usah mengalami waktu hancur ya. Nah, kemudian kapsul. Nah, dalam kapsul itu kan isinya puyer sebenarnya, isinya serbuk. Nah, itu setelah apa puyer tadi atau serbuk tadi kapsul lebih cepat kerjanya. Nah, setelah itu tablet ya, tablet. Nah, tablet itu lebih lama ya, lebih lama waktu hancurnya lebih lama sehingga efeknya juga absorpsinya juga menjadi lebih lama sehingga efeknya juga menjadi lebih lama. Nah, apa ada juga yang apa namanya salut enterik. Salut enterik itu jadi obat itu supaya tidak dirusak di apa di lambung itu sengaja diformulasi supaya dia nanti lepasnya di usus ya, tablet salut enterik. Jadi dia setelah lewat lambung aman, terus dia baru dilepaskan obatnya itu di usus sehingga dia tidak dirusak lambung. Itu namanya tablet salut enterik ya. Nah, salut enterik ini kadang-kadang ada juga dokter yang apa tidak paham ya. Waktu saya di Padang ya, saya kan di Padang di kedokteran ya. Jadi nulis resepnya itu tablet salut enterik itu suruh gerus ya. Nah, salut enterik itu tujuannya kan supaya dia apa terlindungi di lambung. Kalau kita gerus ya jadi rusak nanti ya. Nah, kadang-kadang ada yang apa belum paham juga apa dokter itu dengan bentuk sediaan begitu ya, bentuk sediaan begitu. Jadi sebetulnya nah, yang tentu saja yang lebih apa yang lebih cepat lagi adalah ini apa bentuk injeksi ya. Tapi resikonya apa? Kalau injeksi itu resikonya ya kalau salah obat ya itu ya langsung bablas ya, langsung lewat ya, lewat dari dunia ini ya. Jadi pernah ada kasus ya, kalau nggak salah dokter di zaman dulu itu di Jawa Tengah itu dia lupa nanya pasiennya alergi apa, penisilin, disuntik dengan derivat penisilin. Ya sudah alergi. Alergi kalau alerginya tablet masih bisa ditolong ya. Tapi kalau alerginya diinjeksi, nah itu nanti histaminnya banyak sekali. Histaminnya keluar semua. Nah, histamin ini bisa kalau ketemu apa reseptornya itu salah satunya bisa depresi pernapasan ya, depresi pernapasan sehingga meninggal pasiennya ya, shock anafilaksi. Kalau alergi apa kita makan apa obat misalnya obatnya kebetulan kita alergi sama obat, itu masih bisa ditolong ya dengan anti alergi. Alergi dengan penisilin misalnya, makan ampisilin ya, derivat penisilin. Itu kalau makannya peroral itu masih bisa ditolong karena apa? Karena peroral tidak apa injeksi. Kalau injeksi langsung semua masuk pembuluh darah. Nah, itu kalau terjadi alergi bisa meninggal begitu ya. Jadi tentang bentuk sediaan ya seperti itu. Ya. Ada lagi pertanyaan?
sudah ngetik, mungkin ada bertanya lagi. Kalau Bu Gloria dari mana ya? Dari farmasi juga. Mbak Gloria dari farmasi atau farmasetika? Oh iya, ya, jadi dari farmasi ya, ya. Mbak Gloria dari S2 Kimia Klinik. Kakak itu apa ya? Farmasetik ya, jadi di farmasi ya, di farmasi ya. Oh, kakak kelompok keahlian ya, kelompok keahlian farmasetik ya, ya. Ya, jadi apa? Jadi yang apa? First place effect itu nanti bisa lebih jelas kalau kita apa namanya? Kita lihat aliran darah di tubuh kita ya. Jadi di situ akan kelihatan bahwa kalau lewat apa? Sublingual, lewat rektal bagian bawah itu tidak langsung ke hepar ya, tapi kalau apa? Lewat oral itu langsung ke hepar, sehingga apa untuk obat-obat yang mengalami first pass effect itu kalau lewat oral nanti tidak berkhasiat ya, tidak berkhasiat begitu. Saya dulu S2-nya di ITB farmakologi saya, farmakologi. Saya dulu bimbingannya Profesor Yoko Wattimena ya, itu apa namanya dosen yang sangat killer ya, sangat killer. Beliau orang Ambon kalau nggak salah ya. Itu ada apa ibu-ibu dari Batak itu sampai drop out ya karena ketemu sama Prof Yoke itu ya. Dan saya pernah didiamkan 3 hari ya. Bisa bisa apa bisa Anda bayangkan ya, kira-kira kalau Mbak Gloria didiamkan sama apa pembimbingnya 3 hari, negur nggak di apa nggak di itu dicutak kalau dalam bahasa Jawa itu apa bagaimana ya, itu sangat apa, jadi apa ini sedikit apa, sedikit cerita ya. Jadi saya S2 di ITB, S2 di ITB di bagian farmasi itu farmakologi ya, farmakologi. Nah itu pengalaman saya kebetulan apa sangat luar biasa di bidang mental ya, di bidang mentalnya. Jadi apa saya ditawarin sama pembimbing saya waktu itu, nggak usah saya sebut ya namanya, Pak Hari, kalau mau diskusi silahkan, saya meja saya di situ begitu ya, silahkan kalau mau diskusi tentang tesisnya begitu. Kemudian saya datang, suatu saat saya datang diskusi, alangkah terkejutnya saya, tanggapannya berbeda dengan tawarannya ya. Seperti ini kenapa didiskusikan loh. Nah, jadi saya malah dimarah-marah ya di depan anak-anak S1 gitu ya. Loh ini kok seperti ini ya. Kok saya kok jadi apa? Jadi salah begini ya. Akhirnya saya enggak enak kan. Saya enggak enak, terus saya enggak pernah ke kampus saya ya. Ya, jadi saya nggak pernah ke kampus karena apa? Saya malu ya. Saya dimarah-marah sama dosen pembimbing di depan anak S1. Padahal saya itu rasanya ya nggak salah, wong ditawari diskusi, terus saya diskusi, kok dimarahin. Akhirnya saya nggak pernah ke kampus kalau siang ya. Nah, saya bikin kunci palsu saya. Saya kalau apa malam bekerja di lab di kampus ya, di lab kampus. Nggak tahu sekarang labnya masih ada nggak ya? Jadi saya habis asar itu, saya waktu itu masih jomblo saya ya. Jadi habis asar itu saya datang ke kampus sampai pagi saya ngadakan penelitian di kampus begitu ya. Karena apa? Karena saya merasa loh, saya itu kok seperti itu tanggapannya ya, seperti itu. Itu pembantu pembimbing seperti itu ya. Nah, yang yang satunya pembimbing saya itu yaitu Prof Yoke itu yang pernah diamin saya 3 hari. Gara-gara saya kirim surat ya, kirim surat
Dan katanya nggak sopan begitu ya. Padahal saya kirim suratnya ya sudah yang terhormat segala ya. Jadi saya karena apa yang namanya Bu S itu dengan Prof Yoga ini kan saya harus bolak-balik menentukan hari sehingga karena tidak ada waktu itu Prof Yoganya saya tulis surat bahwa Bu S ini itu bisanya hari ini, hari ini, hari ini ya Prof Yoga bisanya hari apa begitu. Nah ternyata surat saya ini dianggap tidak sopan ya, dianggap tidak sopan sehingga saya didiamkan selama 3 hari. Jadi saya negur itu nggak pernah ditanggepin gitu ya. Nah itu juga apa sangat ini sangat apa namanya sangat spesial. Awalnya juga begini. Jadi saya kebetulan ada tamu apa ada satu teman ya namanya Pak A gitu ya. Nah, Pak A ini satu teman sama saya dan sama pembimbingnya sama. Nah waktu itu mau minta nilai ya mau minta nilai. Nah beliau ini apa menyodorkan 2 nilai ya, tesis 1 dan tesis 2. Saya sudah apa? Saya sudah ini menyarankan, Pak, kita itu belum selesai. Kita minta nilainya 1 aja, tesis 1. Tesis 2 kan kita masih nge-lab, saya bilang gitu. Ah, tenang aja Pak Hari katanya. Si A ini, tenang aja Pak Hari. Nah, benar. Dia menghadap Bu S itu kemudian dikasih nilai ya. Pak A ini dikasih nilai AA gitu, saya BB gitu ya. Padahal proposalnya saya yang apa istilahnya yang ngasih info sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa. Terus, beliau menyerahkan nilai itu ke saya. Pak Ari tolong ini diserahkan nilainya ke fakultas ya. Saya mau ke Jakarta. Duh, kita belum selesai kok udah dapat nilai sebenarnya itu. Ah, tenang aja, kasih aja ke fakultas katanya. Wah, saya ragu ya. Nah, sehingga yang ke fakultas ini saya tahan, yang ke pusat saya tahan, yang ke prodi kalau dulu itu saya serahkan. Nah, prodinya ini terus nelpon sama itu Bu S tadi. Kaget ya. Bu, ini anak buah Ibu sudah selesai belum? Lah belum. Kenapa? Lah Ibu kok sudah ngasih nilai? Bu kaget ya. Loh, jadi berarti waktu ngasih nilai itu dihipnotis itu ya. Saya yang dipanggil, Pak Hari, ada apa Bu? Ini kenapa kok bisa begini? Lah, saya sudah mengingatkan sama teman saya, kita belum selesai kok minta nilai, tapi apa teman saya itu nekat, makanya nggak saya serahkan yang ke pusat, saya bilang gitu. Tapi herannya yang di apa yang dimarahin kok saya, bukan teman saya. Nah dari situ saya apa akhirnya tadi apa kerjanya lu malam ya. Jadi selama berapa bulan itu saya kerja di lab malam ya. Nggak pernah nongol di apa di kampus kalau pagi begitu. Jadi di ITB ini mental saya luar biasa ya, luar biasa di apa di gojlok gitu ya, sehingga saya sampai berencana gini, saya nggak mau lagi S3 di ITB gitu karena apa namanya karena pernah ngalami hal yang ujian mentalnya berat bagi saya ya waktu itu berat ya karena yang dosen dari apa aslinya Batak aja drop out karena nggak kuat itu ya musuh dengan apa Bu Yoga dari Ambon ini begitu. Nah sehingga saya tidak apa tidak berani S3 di UGM di ITB. Saya S3-nya akhirnya di UGM ternyata di UGM lebih berat lagi juga tapi alhamdulillah ya bisa dilampaui ya begitu. Jadi memang apa kadang-kadang ujian mental itu ya, ujian mental itu tidak hanya ilmunya ya. Kalau ilmunya kayaknya ya biasa gitu ya. Cuma mentalnya itu yang benar-benar di apa digojlok ya. Tapi teman saya juga apa ada yang enak gitu ya, ada yang enak. Jadi masing-masing tergantung nasibnya begitu ya. Jadi kalau teman saya ini minta tanda tangan pembimbingnya di tempat parkir gitu ya dikasih. Kalau saya boro-boro minta tanda tangan di ruangannya aja apa harus nunggu berjam-jam kalau perlu besok datang lagi ya, jadi gitu ya tapi apapun itu apa pasti ada hikmahnya begitu ya gitu jadi ada pertanyaan waktunya masih 10 menit ya. Mungkin slide yang tadi untuk minggu depan saja kita santai-santai aja ya. Ada pertanyaan mungkin cerita-cerita
Ya, mungkin ada hikmahnya begitu. Ya, jadi saya S2-nya di farmakologi ya di ya, kenapa saya milih farmakologi? Karena saya waktu S2 saya masih di UNAN di kedokteran ya. Jadi saya satu-satunya yang direstui adalah ngambil S2 di bidang farmakologi. Farmakologi karena dekat dengan bidang saya di kedokteran ya. Nah, sementara waktu S3 saya sudah pindah ke farmasi UGM sehingga saya menggabungkan antara S1-nya sama saya kimia medisinal, kemudian S2-nya farmakologi, S3-nya itu desain molekul, sintesis dan uji in silico ya. Uji in vivo-nya saya untuk konfirmasi ya. Untuk konfirmasi desain saya. Jadi di luar disertasi saya bekerja sama dengan dosen lain untuk membuktikan uji in vivo-nya begitu. Ya, jadi ujian mental itu memang apa saat saat mengalami ujian itu memang berat ya, tapi setelahnya itu banyak hikmahnya ya. Ya. Bahkan saya itu pernah apa sindrom, saya itu takut masuk lab ya. Oh, saya kebetulan kalau jadi promotor saya belum bisa ya, tapi baru co ya, co promotor. Kalau promotor pangkat saya sudah apa dari 2001 ya. Berarti saya 20 tahun ya. Sudah 20 tahun saya nggak naik pangkat. Saya sudah 20 tahun tidak naik pangkat ya. Jadi saya belum bisa apa jadi promotor tapi jadi kopromotor ya. Kalau promotor saya apa belum bisa karena pangkat saya masih lektor ya. Sama lektornya. Sudah 21 tahun saya tidak naik pangkat. Saya pernah takut masuk lab ya. Jadi saya itu pernah ketakutan masuk lab. Kenapa? Karena saya sudah apa? Sudah mematenkan obat, sudah sering saya buat. Suatu saat itu nggak jadi obat saya. Saya sampai stres saya. Kenapa? Kok apa? Kok obat saya nggak jadi? Saya mencurigai bahan bakunya apa palsu dan sebagainya. Ternyata apa? Ya itu tadi ya, Pak. Teguran ya, teguran dari Allah itu ya. Kita harus mendekatkan diri. Ternyata apa? Ternyata kesalahannya sangat sepele ya. Ternyata pada saat saya pakai heating mental ya skala 4 itu di situ ada min dan max. Ya, ternyata pada saat selama ini saya membuat itu dengan tombol yang max. Ya. Nah suatu saat entah kenapa tombol itu kepencet jadi min. Nah itu dan molekul saya nggak jadi itu. Itu sampai berbulan-bulan saya stres saya. Apa? Kok bisa? Promotor saya juga sampai heran, katanya sudah dipatenkan, sudah sering bikin, kenapa nggak jadi? Saya juga bingung waktu itu ya. Jadi itu betul-betul apa peristiwa yang apa yang ini apa yang tidak bisa saya lupakan ya karena kesalahan kecil ya, hanya tombol mark dengan min itu ya. Nah, itu tersentuh tombol minnya sehingga nggak jadi. Dan itu membuat apa stres ya. Berbulan-bulan saya takut masuk lab karena jangan-jangan nanti gagal lagi sintesis. Ya. Ada pertanyaan? Pengalaman terkunci di apa di kampus juga pernah saya ya. Jadi saya biasanya kan di kedokteran, terus saya pindah ke farmasi UGM itu saya merasa sangat bersyukur ya mendapatkan apa istilahnya habitatnya saya udah kembali ke habitat kimia begitu ya. Dulu kan habitatnya habitat kedokteran ya. Saya orang kimia di habitat kedokteran saya nggak nyaman. Nah, saya bisa kembali ke habitat kimia di Fakultas Farmasi. Nah, saking apa saking senangnya itu sudah jam kantor saya belum pulang ya. Ternyata saya terkunci di situ. Terkunci ya. Ya sehingga teman saya ada yang apa heran apa Pak Hari kenapa kok rasanya kok apa senang sekali sih di kampus. Ya, sementara teman saya ini
datang cepat terus langsung pergi gitu, nggak betah di kampus. Saya betah sekali ya. Saya bilang apa, bagaimana saya tidak menikmati, saya pindah ke UGM ini bukan apa, bukan hal yang mudah ya. Ya. Jadi kalau apa para peserta tahu saya pindah ke UGM ini apa taruhannya apa, mata ya, mata. Jadi mata saya satu itu saya tukar sama UGM ya. Kenapa? Jadi kalau saya sehat itu saya nggak bisa pindah ya. Jadi kalau saya sehat itu saya nggak bisa pindah ke UGM. Nah kebetulan saya sakit ya, sakit operasi mata saya gagal ya, sehingga yang satu nggak bisa ngelihat. Nah itu saya jadikan alasan untuk bisa pindah. Nah sehingga saya apa alasan ke Andalas, UNAN, Universitas Andalas itu saya sakit ya. Memang sakit saya. Operasinya saya gagal ya, ablasio retina sinistra ya. Itu gagal, itu saya jadikan alasan untuk pindah ke Jogja. Tapi ke Jogjanya saya nggak ngomong kalau saya sakit gitu. Jadi apa yang masih berfungsi adalah mata saya sebelah kanan ya. Mungkin berapa persen ya, mungkin 60% atau 70 ya mungkin begitu. Ya, jadi kimia ya, kimia farmasi ya, betul ya. Jadi itu hal yang apa? Hal yang tidak mudah juga ya. Biasanya mata saya dua berfungsi, ini satu. Jadi apa namanya? Mimpinya apa? Sering mimpi bisa ngelihat gitu. Padahal pas bangun, oh tinggal satu gitu ya. Tapi sekarang sudah nggak mimpi ya, sudah ikhlas mungkin. Ya. Waktu awalnya juga bingung ya, ini apa apalagi di Jogja ya, di Jogja naik motor gitu, waktu itu kan naik motor terus disalip kanan, disalip kiri gitu, padahal yang kiri kan saya nggak bisa ngelihat gitu ya, jadi ya, tapi apa alhamdulillah ya, jadi penglihatannya tinggal satu, malah bermanfaat, lebih banyak bermanfaat saat penglihatan saya satu ya, saya dua itu di Andalas itu kurang ya, kurang bermanfaat karena tidak di bidangnya ya, saya ditempatkan di kedokteran. Dan saya akhirnya saya nggak pernah milih kedokteran ya, saya kebetulan ikatan dinas dulu, kemudian milih farmasi UNAN sebenarnya, tapi SK saya di kedokteran. Itu karena doa ibu saya senang saya di kedokteran. Jadi kalau umurnya panjang, saya itu 20 tahun di kedokteran, 20 tahun di farmasi ya. Yang satu mengabulkan doa ibu saya, yang satu mengabulkan doa saya begitu. Nah, ada pertanyaan? Ya, ini kelihatannya topik kita apa tidak perlu terburu-buru ya, ternyata untuk metabolisme obat ini satu SKS ternyata cukup ya, cukup, nggak perlu terburu-buru ya. Ada pertanyaan ya? Waktunya masih beberapa menit ya. Yo, betul ya. Jadi apa metabolisme obat juga gitu ya Pak. Di apa saya juga ngajar topik metabolisme obat itu satu, malah bukan satu pertemuan mungkin ya, setengah pertemuan ya. Setengah pertemuan ya. Jadi apa metabolisme obat kalau nggak salah itu saya malah setengah pertemuan. Jadi apa sangat sedikit sekali. Padahal dulu waktu saya sekolah, waktu saya mahasiswa itu dapatnya satu SKS. Setelah saya ngajar, saya dibagiin setengah pertemuan, bayangin ya. Jadi, Bung Saldi dari mana ya ininya? Kalau S2-nya di ITB, kalau dinasnya di mana ya? Dari Universitas apa?
Oh, di Bogor ya. Oh, dekat ya. Bogor sama sama ITB bisa dilaju atau ya, kalau dilaju capek ya dari Bogor ke Bandung. Oh, S2 saya di UI. Oh, di UI ya. Di ITB ini S3 ya berarti. Oh iya. Oh iya, jadi yang di apa? Oh iya. Berarti yang di ITV tadi apa? Lain lagi tadi ya. Yang sedang di oh iya, yang sedang di ITV tadi kan Mbak Gloria tadi ya. Iya. Baik, baik kalau gitu ya, ya. Jadi nanti kita bisa apa saling sharing ya, saling sharing. Jadi apa pengalaman pengalaman itu ternyata apa memang apa pahit ya, tapi kalau sudah kita lalui jadi manis ya. Jadi kalau ingat waktu sekolah itu ya benar-benar apa terutama S2 dan S3 itu banyak ujian mental ya, dan mental gitu. Saya orang kimia FMIPA yang kerjanya di FKO ya ya. Jadi Bu Ros ini adalah orang kimia FMIPA kerjanya di FK. Jadi ingin tahu banyak tentang obat. Oh ya ya. Dulu hanya ngajar tahun pertama, sekarang jadi fasilitator modul. Oh ya ya. Memang dulu di FK kurang ada riset ya. Sekarang sudah diwajibkan riset. Jadi dulu karena ngajar tingkat satu ambil S2 saja. Dilarang bos. Oh ya ya betul. Saya juga ngalamin itu ya. Jadi saya waktu di saya orang kimia ditempatkan di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas waktu itu. Nah saya itu ditempatkan di bagian apa ini koas ya. Saya membimbing koas penulisan resep coba. Dari saya kimia medicinal saya ke penulisan resep ya. Jadi saya merasa lu ilmu saya kimia masa nulis resep saya tulis struktur kan nggak mungkin kan. Nah, jadi kalau nulis resep apa misalnya ampisilin ya ampisilin ya nggak mungkin saya kasih struktur gitu kan, saya orang kimia. Nah sehingga saya waktu itu juga sama dengan Bu Ros ya, saya dilarang untuk ngambil S2. Nah saya dilarang ngambil S2 sama atasan saya, terus saya naik ke rektor, saya lapor ke wakil rektor, kemudian baru diizinkan ya. Jadi memang apa seperti itu ya. Nah, sehingga diizinkan pun saya harus menyesuaikan karena saya di kedokteran, saya S2-nya ngambil yang dibolehkan adalah farmakologi. Tidak mungkin ngambil kimia ya karena kimia sudah ada sendiri orangnya, di kimia kedokteran ada sendiri. Dan saya ditempatkan di bagian resep atau koas ya, koas bagian farmasi begitu ya. Jadi ya seperti itu. Nah, kalau virus di apa universitas apa kalau boleh tahu? Oh, di FKUI ya ya. FKUI. Jadi di FKUI juga masih ada ya yang melarang untuk sekolah apa ininya stafnya begitu ya. Iya. Ya. Jadi saya itu apa sampai sampai saya selama 20 tahun ya. Saya katakan itu apa saya bisa dibilang saya 20 tahun terkubur hidup ya.
Dan 20 tahun terkubur hidup di Fakultas Kedokteran Andalas ya. Kenapa? Ya karena saya nggak bisa meneliti apa-apa ya. Saya mau meneliti bukan bidang saya nggak apa, nggak sesuai ya. Nah, sehingga kalau ada seminar itu ya jadi pendengar, jadi apa. Sehingga saya setelah pindah itu saya berjanji saya akan kembali ke Unan tapi bukan bukan sebagai pendengar, saya ingin sharing ilmu dan alhamdulillah sudah tercapai ya. Jadi setelah saya pindah ke UGM saya sintesis nemukan obat gitu, terus saya pernah saya ikut seminar di Unan ya, saya mempresentasikan apa buku dan apa dokeng ya, dokeng dari apa yang saya atau penemuan obat saya atau desain saya begitu ya. Jadi apa begitu. Jadi memang apa kalau bekerja bukan di bidangnya itu apa memang ada kendala ya, ada kendala. Ya, begitu. Alhamdulillah di UGM saya dapat apa meneliti ya, bisa menemukan apa yang saya idamkan meskipun adanya COVID ini terhenti ya. Penemuan saya sudah ada apa yang berminat sebenarnya ya. Nah, tapi itu karena COVID itu terhenti, begitu pending istilahnya begitu. Ya begitu, mungkin lain kali kita bisa sharing lagi. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin kali ini bisa kita akhiri dulu. Baik kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini dapat kita akhiri ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih atas kehadirannya ya. Dan mohon maaf ya kalau ada penjelasan yang apa kurang memuaskan ya. Karena ilmu saya juga terbatas ya. Jadi apa yang bisa saya jawab. Kalau yang belum kita cari sama-sama. Demikian. Kita akhiri, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. Nanti di akhir kuliah ada rekamannya, bisa di apa, SMS nanti begitu.